kita tunggu sini dulu aja sebentar. Oh, baik, Pak. Jaga berat badan biar stabil. Sudah lama ya? Itu kayak Jeng Lucy. Iya bener Jeng Lucy. Asik ada teman olahraga. Loh. Sorry sayang. Masuk yuk, kangen aku yuk. Yuk, yuk masuk, masuk. Kok dia mau pergi lagi? Itu cowok siapa ya? Oh, bukan suaminya. Ih, Jeng Lucy ini bikin penasaran. Harus diikutin. Gojek. Cek, cek, cek. Cek, ojek. Ya, Pak. Ayo, cepetan pergi. Oh, boleh. Ayo. Ikutin itu ya. Ikutin ya. Ya, boleh. Kalau lepas, enggak aku bayar. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Majuan dulu. Pegangin dong. Aduh, mana, ntar hilang lagi ya. Ya. Apalagi sih muka kakak sekarang. Seharusnya semua urusan kita udah selesai di dunia ini kan. Kenapa tiba-tiba sekarang ada yang mengganggu saya lagi? Apa sebenarnya mau kakak? Udah tahu itu makam, masih juga diajak ngomong. Dasar aneh. Tapi biarin deh, yang penting urusanku kelar dan aku dapet cuan. Aduh, jangan sampai ketahuan, nanti kacau nih urusan. Beres, sekarang aku harus segera pergi dari sini. Sejak kapan kamu di sini, Fit? Kamu ngapain di sini? Aku sini mau cuma mau mastiin kalau kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Tapi nangis. Aku I'm okay. Aku bisa rawat Andrew. I got this. Justru kamu yang bahaya kalau kamu di sini. Ntar gimana kalau ada anak buahnya Andrew? Kamu kenapa-napa lagi ntar kamu? Lex, tenang aja. Aku cuma kesini mau kasih kamu ini. Pasti kamu belum makan kan? Kok malah bengong? Aku pulang aja ya.
Jangan lupa makan ya. Perasaan apa ini? Kenapa aku malah nyesek sendiri begini? Kalau emang ini keputusan kamu, I wish you happy. Semoga kamu juga bahagia ya, Fitri. Dengan pilihan kamu. Thank you. Lebih baik kita berteman aja. Vin, kenapa? Alex, apa yang terjadi di antara kita itu salah dan harusnya itu nggak pernah terjadi. No. Tapi ini yang rasain sekarang. Tolong lupakan aku. Kita sampai di sini aja. No. Perasaan gemuk ya. Mesti olahraga lagi nih biar turun. Gak usah banyak-banyak, 2 kilo aja. Eyang! Aduh, ngagetin banget sih. Jumi yang kaget, Eyang ngapain di sini jauh banget dari rumah. Kebeneran kamu datang. Sibuk gak? Ya, Jumi sih tiap hari sibuk gak sibuk, Eyang. Temenin ya. Kemana? Olahraga, biar turun berat badan. Ayo! Ayo! Sekarang? Itu pekerjaan yang di dalam, tinggalin semuanya, temenin Eyang. Oke, siap. Ya, jalan. Ayo, kemana nih? Ayo, Eyang. Olahraga. Nih, minum dulu obat deh. Biar aku taruh. Kamu ada ini pijitin nggak? Biar aku pijitin. Tadi jatuh kan? Boleh. Ini sakit banget tadi. Pelan-pelan, Nan. Terus yang mana lagi yang sakit? Rada di atas sini. Sini, oke. Aku jatuh segala sih, buah pegel. Aku seneng banget. Kamu udah mau ngurusin Ari sampai sebesar ini. Dan kamu udah mau didik dia. Dan kamu berhasil, Lan. Itu kan emang tugas aku, Reno. Apalagi kan Ari satu-satunya prioritasku pada saat ini. Jadi wajar dong kalau misalnya aku gak didik dia dengan benar. Tapi tetap aja terlepas dari semua itu. Aku bangga sama kamu. Karena aku gak mau Ari jadi orang jahat, Ren. Pendendam. Gak punya hati. Makanya aku lebih suka kalau dia ada di deket aku. Ini obat-obatnya sama gelasnya taruh mana? Di belakang aja. Udah aku taruh. Lo pasti bingung dan kacau banget kan sekarang? Ini baru permulaan doh. Gue bakal buat lo tambah kacau. Bahkan hancur Abimana.
cuan sama Reno. Jadi dapet cuan deh. Tapi kalau dilihat-lihat, semirip apa sih aku? Oh iya, mirip banget ya sama orang ini ya. Deh, aku emang suka wajah aku yang sekarang ini. Tapi aku juga suka jadi kamu, Anita. Soalnya pasti aku bakal banyak sekali uangnya. Gimana ya? Oh. Mulai sekarang, kamu udah gak jadi Delia lagi, tapi jadi Anita. Selamat datang, Anita. Aku suka cuan. Ayo, Eyang, biar sehat. Semangat. Hati-hati, hati-hati, ntar ngap. Awas, awas, Eyang. Aduh, udah kayak bocah dah. Aduh, apa lagi nih? Pegel lagi, pegel. Enggak, panas. Panas? Tuh, keringet kan? Iya. Topinya mana? Topinya mana? Di bawah enggak. Oh my, Eyang. Kan tadi enggak ngomong mau Jumi suruh bawa topi. Ya Jumi enggak bawa. Yaudah. Eyang. Apa? Emangnya Eyang enggak aus apa? Kita kan udah berapa keliling. Jumi aus nih, sama pengen makan. Belum sarapan, Eyang. Aduh. Tuh, salah lagi. Aduh, malu diliatin orang, Eyang. Ini tuh mau olahraga, bukannya makan. Jadi harus tetap semangat. Ya? Iya, Jumi juga tahu, Eyang. Emang Eyang gak lapar? Gak mau sarapan? Ya mau lah. Laper juga abis jalan-jalan pagi. Aduh, Tut, Mong. Ngomong aja sama-sama lapar dari tadi. Tadi gak mau. Yaudah, yuk. Makannya di mana? Eyang, di sini tempat makan banyak loh. Yang enak-enak, kita pilih yang mana, ya? Bayarin ya. Oh, juragan minta bayarin sama Jumi. Ya gak masalah, banyak kok. Kan gak bawa dompet. Ah, Jumi mah ada simpenan di dalam. Ayo lagi. Tuh, dua. Ayo, Eyang. Semangat. Andrew kemana sih? Ditelepon-telepon gak diangkat-angkat lagi. Halo, selamat pagi. Oh ya, mau tanya, Pak Andrew-nya ada di kantor gak ya? Soalnya saya telepon berkali-kali gak diangkat-angkat. Pak Andrew kecelakaan. Hah? Kecelakaan? Dia dirawat di mana? Dia dirawat di rumah sakit Pelita. Oh. Oke. Makasih ya infonya. Nanti belajarnya yang pintar ya. Terus dengerin Miss-nya kalau lagi ngejelasin. Yang fokus ya sayang ya. Oke, Ma. Ya udah, Naika masukin. Adela? Iman, apa kabar? Baik, kok sendirian aja tumben? Iya nih. Yang lainnya mana? Lucy sih tadi katanya lagi jogging, kalau Susan juga katanya jogging juga dia. Oh, jogging barengan? Enggak deh kayaknya.
Itu tuh mobilnya, itu. Sayang, aku tuh kangen banget sama kamu. Nunggu lama ya tadi? Enggak sih, cuma... Apa? Ya, memang udah kebelet aja mau ketemu kamu. Aduh, ini gimana sih bawa mobilnya? Cepetan dong. Aku mesti telepon Jeng Besti. Jeng Besti harus pada tahu ini, harus pada tahu. Kangen gak? Kangen dong. Benar. Iya beneran. Kamu nih. Sebentar, ada telepon. Halo, Jeng Susan. Ada berita heboh. Gosip hot. Gosip apa? Mbak Susan, bukannya lagi jogging ya, kok di motor? Wah, kalian lagi ngumpul bareng. Bagus. Wah, jangan ketinggalan. Iya, aku lagi motor. Gosip apa sih? Cepetan dong kasih tahu kita. Aku lagi ngikutin Jeng Lucy. Udah ini fix dia selingkuh. Mbak, jangan suuzon. Ya, yang si Ujon tuh siapa? Mas, Bang, itu jangan ketinggalan, hilang aja mobilnya. Terus gimana tadi Della curiga nggak kamu pergi pagi-pagi ini? Nggak kok. Nggak? Aman kan? Aman ya. Jangan minta pulang lagi ya. Kamu yakin Jeng Lucy selingkuh? Iya, di mobil itu ada cowok, nggak tahu siapa. Udah pasti di selingkuhannya. Dah. Sekian lama aku mencoba. Ibu mana sih tuh orang? Loh. Itu hotel kan ya Bang ya? Ya, hotel Bu. Mereka masuk ke hotel itu ya? Ya, masuk. Ya udah cepetan kita masuk juga. Ayo cepet. Iya Pak. Iya ini saya baru sampai lokasinya Pak. Oh, kita langsung ketemu di restorannya. Oke, baik. Terima kasih. Tunggu saya. Thank you, sayang. Oke, Ma. Permisi, Bu Alex. Iya. Sekarang sudah waktunya Pak Endo diseka. Mau saya atau Bu Alex yang seka? Biar saya aja, Sus. Baik, silakan, Bu. Anyway, semua perintah yang lu suruh berhasil. Sekeluarga tuh pasti pada ketakutan semua, tau gak? Yang paling penting sekarang adalah gua harus pastiin, Sneeko itu udah mati apa belum. Biar
Gak ada lagi satupun orang bisa gangguin gue, Ana dan juga Arya. Tante kok bisa ada di sini? Bukan tante udah meninggal atau tante hantu? Jahat banget ya, pura-pura baik padahal nyakitin. Emang bener, Jeng. Laki-laki itu panjang akal, ada aja kelakuannya, ada aja akalnya.